Halo sebentar, ketemu lagi dengan idola kalian yang paling keren, paling tampan, paling top global. Oh ya sebentar, kali ini nih di hari Minggu aku kasih kalian video yang sangat berfaedah sekali, yang membuat hari-harian penuh dengan semangat. Oke lah sebentar, langsung saja nih video pertama nih. Oke, diawali dengan ini namanya teman paling tidak jadi di sini saya mater. Ini punya teman nggak faedah, nggak punya manfaat yang dikerjain mulu saya mater. Kalau kalian punya teman seperti ini, mending kalian buang saja karena dia kayaknya nggak berguna gitu ya saya mater ya. Tolong, bentar, itu kenapa nih? Bocornya kenapa nih? Bentar, kenapa sih? Masih baru belum punya. Oh! Ini si Peter ini nih, dia tuh kecepet tangannya ternyata. Masih baru belum punya. Jadi dia tuh kecepel minta tolong. Gimana kalau posisi di kalian yang posisinya kecepet tangannya dan gak ada orang yang tahu? Kayaknya aku baru ngulangin video ini biar dia tahu rasanya gimana kecepet berkali-kali saya Peter ya. Masih pada belum punya. Kaget karena petasan, kaget karena baru baca udah jatuh. Bocornya nangis dong. Gimana itu bocor nasibnya ya? Pasti kalian ketawain bukan karena petasannya, karena mereka jatuh. Tuh, itu kalian watak kalian itu pasti suka ngetawain orang yang lagi jatuh. Gimana akhlak kalian sih Peter? Parah sih, parah. Anda berdosa sekali, orang tahu jatuh malah dibikin parodi, malah diulang-ulang. Kalian berdosa sekali sih Peter. Anda tak berakhlak. Bentar, ini orang keberat, kenapa ketawa? Bentar. Oke, ada bapak-bapak, ada bocil itu. Kita ada lagi. Oh my god. Parah. Please guys, jangan kalian ketawa, air itu orang kesakitan tapi lucu. Udah beli bawa sepatu diangkat, ada tas diangkat juga, dia kecap pasang semuanya di bawah. Please guys, kalian gak boleh ketawain orang yang lagi kesusahan. Gimana kalau terjadi di kalian? Oke, kita langsung next aja lah. Oke, dilarang tantamannya, aku udah peduli. Gak peduli, udah lihat siapa ter... Bapaknya siapa yang keceplok? Aku udah lihat berulang kali tetap aja ketawa. Please lah Cemeter, kalian gak boleh ketawain orang tua, itu berdosa. Apalagi ini mau bulan puasa, kalian gak boleh apa namanya ngetawain orang tua. Tapi ini ku kasih lihat sekali saja, please kalian jangan ketawa karena itu udah bapak-bapak. Please jangan ketawa.
Polres Bantan dengan umi menghimbau. Meanwhile, oke, ada bocil-bocil pesantren ini. Ada bocil naik sepeda, sepeda. Sumpah ketawa bocilnya puas banget. Tadi bocil, ya Allah, ada adiknya jatuh gak dibantu pada adik ketawa. Udahlah kita ganti video aja lah, kita berdosa sekali kalau ngetawain orang jatuh. Oke, saya Peter. Ini aku kasih tahu ya, kalian jangan salah beli hadiahnya. Kalau gak mau seperti ini, iya. Jadi gitu sama terkalian, kalau ngasih hadiah ke pasangan kalian jangan salah pilih hadiah. Kadonya harus dipilih yang baik-baik, jangan asal kalau nggak mau seperti tadi Sebeter. Oke, itu saran dari Jawir Kowak, dari pakar ilmu kepasangan. Oke. Oke, Sebeter. Oke. Oke, siap. The Pro Photographer, mantap. Bisa-bisanya bikin video apa fungsi temannya yang loncat itu fungsinya apa coba. Ini malah saling tatap-tatapan. Parah. Oke, ini adalah hiburan para pertukangan. Bagaimana kalau itu terjadi di kalian, parah? Apa namanya? Bencananya kuli-kuli Jawa itu begitu ya. Parah. Oke lah guys, kayaknya cukup sekian dulu dari Cewek Kolak. See you next video, bye-bye. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di share.